Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat hidayah, inayah, sehingga kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat keluangan waktu, sehingga kita masih bisa diberi kekuatan, semangat untuk beribadah, menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mati-matian untuk menegakkan syariat Islam ini, mendakwahkan agama yang mulia ini sehingga sampai kepada kita, supaya kita bisa mengikuti contoh akhlak, ibadah dan muamalah beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih membahas tentang perang Ahzab atau perang Khandaq. Kemarin kita bahas bahwa di perang Khandaq atau perang Ahzab, kota Madinah dikepung oleh 1000 pasukan sekutu. Ahzab jamak dari Hizbun, golongan-golongan. Maka orang-orang yang bersekutu dari orang kafir Quraisy di Mekah, dari Bani Ghatafan, dari sekitarnya, dan bahkan atas persekongkolan dan keikutsertaan dari orang-orang Yahudi yang ada di Madinah maupun yang di luar Madinah. Dari jumlah 10.000 pasukan ini, pasukan umat Islam hanya 3.000. Maka untuk menghadapi terang-terangan perang terbuka sangat tidak mungkin. Sehingga Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Kemudian dari salah satu usulan yang muncul adalah usulan dari Salman Al-Farisi, orang Persia, Iran, yang kemudian masuk Islam, kemudian menjadi sahabat Nabi yang mulia. Dia mengusulkan pembuatan khandaq atau parit yang luasnya atau lebarnya sepanjang kuda yang tidak bisa menjangkau untuk melompat. Jadi tidak bisa dilompati oleh tentara berkuda. Yang dalamnya supaya kuda kalau terjerumus nggak bisa naik lagi, nggak bisa naik lagi. Mungkin sekitar 3 meter dalamnya, panjangnya antara 5 atau 6 meter. Dan ini adalah cara atau metode perang yang belum pernah dicoba oleh orang-orang Arab. Maka begitu pasukan sekutu yang jumlahnya 10.000 itu mengepung Madinah, mereka bingung karena belum pernah mendapati metode pertahanan perang yang model seperti ini, karena ini bukan kebiasaan orang Arab. Maka terjadilah pengepungan. Nah, kaum muslimin sendiri setelah terjadinya perang Uhud yang terjadi banyak kerugian di pihak umat Islam, maka mereka mengambil ibroh pelajaran, sehingga di perang Ahzab mereka disiplin menjaga garis pertahanan dan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap inci, setiap jengkal dari parit itu harus senantiasa dijaga karena jumlahnya yang mengepung 10.000 pasukan bersenjata lengkap. Berulang kali orang kafir Quraisy ingin mencoba melangkai atau ingin mendobrak pertahanan ini, tapi tetap tidak bisa karena dijaga. Ada yang mendekat dipanah, ada yang mencoba memanjat ditombak. Maka perang ini
jadinya perang jarak jauh antara lemparan apa namanya panah, lemparan tombak, maka korbannya juga sedikit. Hanya 6 orang Islam yang mati syahid dan 10. Dari 10.000 itu hanya 10 orang dari orang kafir yang terbunuh di medan perang Ahzab ini. Karena perangnya menjadi perang apa namanya? Perang mental. Bukan perang fisik. Karena apa? Kuat-kuatan bertahan. Orang kafir Quraisy dan sekutunya kuat-kuatan mengepung. Orang Islam dan penduduk Madinah kuat-kuatan bertahan untuk mempertahankan kota Madinah. Ini dengan segala strategi. Dalam musim dingin, musim paceklik yang bahan makanan itu kekurangan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghemat pengeluaran apa namanya makanan. Kemarin kita ceritakan dalam penggarian parit Nabi sampai mengganjal perutnya dengan batu karena menahan lapar. Kemudian Jabir bin Abdullah menyediakan makanan yang harusnya hanya untuk Nabi dan beberapa orang saja. Tapi oleh Nabi yang diundang semuanya, orang yang menggali parit, 1000-an orang. Maka ketika sampai di rumahnya Jabir ini, Nabi mendoakan makanan hanya seekor anak kambing dan 1 sok gandum. 1 sok, sok itu yang untuk zakat fitrah itu, 1 sok. Ada yang hitungnya 2,5 kilo, ada yang 3 kilo. Hanya 3 kilo gandum sama 1 anak kambing. Maksudnya hanya untuk menjamu Nabi dan beberapa sahabat saja. Tetapi yang datang 1000-an. Kemudian Nabi mendoakan makanan tersebut, didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibagikan, semuanya makan, semuanya kenyang, semuanya puas dan masih sisa untuk Jabir bin Abdullah dan keluarganya. Yang terbunuh dari 6 orang Islam dan 10 dari kafir Quraisy ini, semua kebanyakan adalah karena senjata panah atau tombak. Hanya 1 atau 2 yang karena pedang, perang jarak dekat. Di antara yang terluka di pasukan umat Islam adalah pemimpin dari suku Aus Ansor. Jadi Ansor itu penduduk Madinah terbagi 2, Khazraj ini yang mayoritas dan Aus yang agak minoritas. Nah, salah satu pemimpinnya adalah Sa'ad bin Mu'ad, pemuda. Umurnya sekitar 37-an tahun. Pemuda pemimpin suku Aus. Dia berangkat perang di perang Khandaq ini mengenakan pakaian baju besinya, tetapi tidak lengkap. Hanya menutup badannya saja. Sampai leher, sampai pangkal lengannya. Kemudian tidak sampai kakinya. Maka dia terluka panah di lengannya. Pas kena urat nadinya. Begitu panahnya itu dicabut, ini kan pembuluh darah arteri ini muncrat darahnya. Maka harus berulang kali diperban dan senantiasa rembes terus, bocor terus. Sempat didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata lukanya tidak juga membaik. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kalau ini mungkin menjadi akhir hayatku, Allahumma innaka ta'lamu annahu laisa ahadun ahabbu ilayya an ujahidahum fika min qaumin kadzabu rasulaka wa akhraju. Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwasanya tidak ada kaum yang tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai, yang dengannya aku berjihad atas namamu ya Allah untuk memusuhi, memerangi orang-orang yang mengusirnya, yaitu mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendustakannya.
Allahumma fa ini adunnu annaka qad wada'tal harba bainana wa bainahum. Ya Allah, sesungguhnya aku menyangka bahwasanya Engkau telah menentukan perang di antara kami dan mereka. Fa in kana baqiya min harbi quraisyin syai'un fa abkini lahum hatta ujahidahum fika. Kalau masih peperangan ini berlanjut ya Allah, maka sampaikanlah umurku sampai akhir dengan perang ini. Wa in kunta wada'tal harba fasjarha waj'al mautati fiha. Ya Allah, kalau seandainya Engkau menentukan perang ini senantiasa berkobar sampai sangat dahsyat, jadikanlah kematianku di perang ini. Bahkan dalam doanya yang lain, wala tumitni, jangan Engkau matikan aku ya Allah, hatta tuqiraini min bani Quraidah, sampai mataku ini, sampai hidupku ini tenang menyelesaikan urusan dengan bani Quraidah, yaitu Yahudi yang tersisa, bani Quraidah. Kenapa? Karena bani Quraidah itu dulu sekutunya Aus. Yang dua Yahudi itu bani Qainuqa dan bani Nadir itu sekutunya Khazraj. Yang sekutunya Aus itu bani Quraidah yang masih tersisa di Madinah. Dan ternyata mereka berkhianat. Saking jengkelnya dia dikhianati oleh teman sendiri, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan Engkau matikan aku sampai aku bisa menyelesaikan urusanku dengan bani Quraidah. Maka berakhirlah perang Ahzab ini dengan kemenangan umat Islam, dengan korban yang sangat sedikit tadi, 6 dari umat Islam, 10 dari orang kafir Quraisy. Kemudian mereka pergi karena di akhir perang. Jadi peperangan ini, pengepungan berlangsung sampai 1 bulan di musim dingin yang dahsyat. Maka di akhir peperangan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin badai di musim dingin yang semua kemahnya terbang berantakan, semua panci tempat masaknya tumpah, logistiknya habis selama sebulan, enggak dapat hasil apa-apa. Maka endingnya mereka pulang ke Mekah tanpa hasil. Kita ceritakan kemarin, setelah badai itu Nabi SAW mengutus sahabat, menjanjikan masuk surga, menjamin masuk surga. Siapa yang berani mendatangi, jadi harus turun parit, nyebrangi parit, manjat lagi ke tempat pasukan kafir Quraisy itu yang 10.000 itu, nyusup di situ, nyamar di situ, hanya tugasnya mendengar keadaan pasukan. Apakah masih di tempatnya atau sudah pulang? 3 kali Nabi SAW menjanjikan, siapa yang berani mendatangi pasukan Ahzab sekutu ke sana, tidak boleh melawan, tidak boleh melukai, tidak boleh membunuh musuh. Tugasnya hanya cari informasi dan harus kembali pulang ke Madinah untuk mengabarkan keadaan mereka. Pertama dijanjikan, siapa yang berani melakukan itu saya jamin pasti masuk surga. Gak ada yang ngangkat, gak ada yang bersedia. Sampai 2 kali, bahkan Nabi SAW bersabda, siapa yang berani berangkat ke sana mencari tahu informasi kemudian balik lagi ke sini, saya jamin dia menjadi teman karibku, dekat denganku di surga. Sampai 3 kali sahabat tidak ada yang berani, saking dahsyatnya, saking gentingnya keadaan. Sampai sholat saja, sholat asar, sholat duhur, sampai dilaksanakan setelah sholat isya. Begitu disiplinnya pasukan umat Islam menjaga benteng pertahanan mereka yang terbuat dari parit ini. 3 kali tidak ada yang ngacung. Nabi SAW membujuk, wahai Hudzaifah bin Yaman, kamu yang berangkat. Hudzaifah merayap turun, merangkak, naik lagi, menyusup ke
rombongan orang kafir Quraisy tentara Ahzab. Di situ Abu Sufyan panglima tertinggi mereka sedang pidato. Wah. Mereka sebelum pidato, Abu Sufyan mewanti-wanti, seluruh pasukan ini yang aku sampaikan adalah suatu keputusan yang penting. Hendaknya kalian memeriksa di antara kalian apakah yang di samping kalian adalah betul-betul teman kalian atau bukan. Harus dipastikan. Jangan sampai informasi yang saya sampaikan ini terdengar oleh musuh. Jarak Hudzaifah bin Yaman ke Abu Sufyan hanya satu tombak. Berarti sangat dekat. Dan dia dikelilingi oleh para tentara kafir Quraisy. Begitu Abu Sufyan ngomong seperti itu, Hudzaifah buru-buru. Kamu siapa? Dari mana? Kamu siapa? Dia dulu yang nanya. Jawaban mereka anggota sekutu kafir Quraisy, ya sudah. Dia sendiri tidak ditanya. Selamat. Bahkan dia punya kesempatan, seandainya dia tergoda ingin punya jasa yang lebih, saya sanggup. Dalam hatinya Abu Hudzaifah ini, aku sanggup kalau untuk menancapkan, mengarahkan tombakku kepada Abu Sufyan untuk membunuhnya. Tapi itu justru melanggar perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendapat pelajaran dari perang Uhud bahwa melanggar perintah Nabi ini akibatnya fatal. Maka dia mengikuti perintah Nabi, hanya diam di situ. Kemudian Abu Sufyan ini memberikan pidato terakhirnya bahwa keadaan kita di sini sudah tidak memungkinkan. Sudah mengepung sebulan, berawal di bulan Syawal tahun kelima Hijriah sampai berakhir di bulan Dzulqa'dah tahun kelima Hijriah, satu bulan, dan gak ada hasil. Semua perbekalan sudah habis, kekuatan sudah berkurang, sudah dipecah belah oleh kemarin Nu'aym bin Mas'ud yang dari Bani Qatafan yang memberikan informasi ke Bani Quraidah Yahudi, ke kafir Quraisy dan ke Bani Qatafan untuk memecah belah mereka. Endingnya mereka pulang. Abu Sufyan memutuskan pulang, semua pasukan pulang. Maka Hudzaifah bin Yaman kemudian balik ke Madinah, ke pasukan umat Islam, lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pasukan sudah pulang. Berarti umat Islam menang. Kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma munzilil kitab, ya Allah yang menurunkan Alkitab. Sari'ul hisab, ya Allah engkau yang maha cepat hisabnya. Ahzimil ahzab, kalahkanlah, hancurkanlah pasukan sekutu ini. Allahumma ihzihim wazalzilhim, ya Allah kalahkan, hancurkan mereka, goncangkan mereka. Akhirnya mereka pulang. Sejak itu Nabi SAW bersabda, al-an nagzuhum walayagzuna. Mulai sekarang setelah kepulangan, ini perang Ahzab ini berarti walaupun korbannya sedikit adalah kemenangan terbesar umat Islam. Al-an nagzuhum walayagzuna. Mulai sekarang kita yang nyerang mereka. Mereka gak bakalan kembali nyerang Madinah. Gak bakalan berani nyerang Madinah. Nahnu nasiru ilaim, justru kita yang mengekspansi ke mereka. Kita yang berangkat ke tempat mereka untuk menyerang orang-orang kafir yang memusuhi umat Islam. Kita tidak menunggu dan tidak bakalan orang kafir itu berani menyerang Madinah lagi. Dan terbukti sejak itu umat Islam yang berangkat menyerang, menaklukkan wilayah-wilayah orang kafir Quraisy dan kabilah-kabilah Arab yang lain. Itu ending dari perang Ahzab. Hari berikutnya Nabi SAW pulang, karena di Khandaq itu kan antara 3 kilo dari kota Madinah, di luar Madinah. Jadi sebelum Uhud, sebelum gunung Uhud, antara pertengahan gunung Uhud dan Madinah, sekitar 3 kilo jaraknya dari Madinah. Begitu keesokan harinya
Nabi pulang ke rumah, tentara sudah pulang semua ke Madinah. Nabi bersih-bersih badannya, sedang mandi di siang hari setelah sholat zuhur, membersihkan badannya dari apa namanya keletihan selama sebulan penuh perang. Berarti ini sudah di bulan Dzulqa'dah tahun kelima Hijriah. Nabi sedang mandi setelah zuhur, datang malaikat Jibril ke rumah Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW sedang di rumahnya Ummu Salamah. Begitu sedang mandi, malaikat Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, "Auqad wadu'ta silah, wahai Muhammad, apakah engkau sudah meletakkan senjatamu? Sudah istirahat dari peperangan? Fa innal malaikata lam yadh aslihatahum." Sesungguhnya para malaikat belum meletakkan senjatanya. "Wa ma raja'tu al'an illa min talabil qaum." Aku ke sini hanya untuk ngejar kaum yang lain. Siapa? Bani Quraidah. Karena pengkhianatan mereka di perang Ahzab. "Fanhad biman ma'aka ila Bani Quraidah." Maka bangkitlah. Perintahkan semua tentaramu yang kemarin perang di perang Ahzab, perang Khandaq, menuju ke Bani Quraidah. Nah, ini Bani Quraidah di ujung yang lain. Kalau tadi di arah utara dari Madinah 3 km itu perang Ahzab. Setelah pulang ke Madinah, malaikat Jibril memerintahkan, "Berangkat kali kamu wahai Muhammad dan pasukanmu ke Bani Quraidah, ke arah selatan. Ada sekitar 6 atau 7 km di ujung kota Madinah. Fa inni sa'irun amamaka." Aku sendiri yang berjalan di depanmu, memimpin pasukan. "Uzalzil bihim husunahum." Aku akan mengguncangkan benteng mereka. "Wa aqdifu fi qulubihim ru'b." Aku lemparkan ke dalam hati mereka rasa takut, ketakutan. "Fasara Jibril fi mauqibihi minal malaika." Maka Jibril berangkat bersama para malaikat duluan. Selesai mandi, berarti waktunya sudah duhur. Selesai duhur, Nabi mengenakan baju perangnya lagi, langsung memerintahkan para sahabat, dan kemudian bersabda kepada apa namanya orang-orang sahabat tentara umat Islam. "Mangkana sami'an muti'an." Barang siapa yang mendengar dan taat atas perintahku, "Fala yusalliyanna al-asra illa bi Bani Quraidah." Berangkat kalian ke Bani Quraidah, jangan ada yang sholat asar kecuali sudah di Bani Quraidah. Maka pasukan yang baru capek tadi, baru sampai di Madinah, baru pengen istirahat tadi, bergegas lagi, bersiap lagi, langsung berangkat ke kampungnya, bentengnya Yahudi, Bani Quraidah. 6 sampai 7 km arah selatan apa namanya Madinah, dengan perlengkapan perang. Maka Nabi bersabda, jangan ada yang sholat asar kecuali dia di Bani Quraidah. Asar duhur perjalanannya membawa perang, apa, alat perang, baju besi, jauh, jalan kaki. Maka sampai di sana, karena ini pasukan banyak, ya sekitar 2.000 atau 3.000 pasukan, maka ada yang berangkat duluan. Bisa sampai di sana masih sampai di waktu asar. Tapi yang berangkatnya belakangan, di pertengahan jalan sudah menjelang maghrib, matahari sudah hampir terbenam. Maka disinilah terjadi perselisihan pendapat di kalangan sahabat. Karena dalilnya satu, jangan kalian sholat asar kecuali sudah di Bani Quraidah. Pemahaman yang secara teks berarti nanti sholat asarnya harus di Bani Quraidah.
Walaupun waktunya sudah lewat, karena itu perintah Nabi. Pemahaman yang kedua menunjukkan bahwa kalian cepat-cepat berangkat ke Bani Quraidah supaya nanti sampai di sana masih nyampe untuk sholat asar. Maka pemahaman yang pertama, walaupun sampai habis maghrib baru mereka sholat asar ketika di Bani Quraidah. Sedangkan pemahaman yang kedua, mereka sholat asar di tengah jalan walaupun belum sampai di Bani Quraidah karena waktu asar sudah mau habis. Begitu sampai di sana, kemudian Nabi sampai di sana lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, sebagian ini sholat di jalan gak ikut perintahmu. Nah, yang satu, ya Rasulullah, mendingan saya sholat di jalan tapi masih dapat waktu asar. Lah dia sholat asar tapi sudah habis waktu maghrib, sudah masuk waktu maghrib. Maka Nabi tidak mencela satu dari dua orang ini, atau semuanya, tidak ada yang dicela Nabi. Semuanya benar, semuanya mengikuti perintah Nabi. Hanya ijtihadnya yang berbeda. Makanya dalam masalah fikih kita ini sangat luas. Silahkan berbeda pendapat, yang penting masih punya dalil yang difahami bersama. Asal dalam masalah-masalah yang furu', yang cabang, bukan masalah akidah, bukan masalah yang inti. Kalau ada orang yang berpendapat, wah sholat itu sekarang sudah menjadi 3 waktu, enggak 5 waktu lagi, itu sudah masalah inti, enggak bisa. Sholat wajib itu ya 5 waktu. Tapi bagaimana kita takbir, bersedekap, ada yang di atas, ada yang di tengah, bahkan ada yang di sini, bahkan ada yang lepas, itu silahkan berbeda pendapat. Itu masalah furu', masalah cabang. Tidak perlu dijadikan bahan untuk berpecah belah. Setelah di sana, kemudian terjadi pengepungan terhadap Bani Quraidah, Yahudi yang tersisa di Madinah. Terjadi pertempuran, dan pertempurannya biasa. Namanya orang Yahudi, pertempurannya adalah pertempuran orang penakut, pengecut. Mereka hanya di balik tembok bentengnya. Dan mereka enggak ada lagi penolong, karena pasukan sekutu sudah pulang semua. Mereka sendirian di situ. Kemudian mereka sudah tidak bisa bertahan. Kemudian ditawari oleh Nabi SAW ada 3 tawaran. Karena mereka sudah gak kuat. Yang pertama, masuk Islam. Kalau kalian masuk Islam, harta kalian, nyawa kalian, keluarga kalian aman. Dianggap seperti umat Islam yang lain. Harta, nyawa, kehormatan dijaga, dihormati. Satu. Kenapa? Yahudi sebetulnya mengenal Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir melebihi kenalnya mereka dengan anaknya sendiri. Bahkan Abdullah bin Salam dari Yahudi yang masuk Islam itu mengatakan, begitu Nabi SAW itu masuk Madinah, kemudian dia amati, dia tanya beberapa pertanyaan, kemudian dia masuk Islam. Kemudian dia memberitahukan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya kami, saya dari orang Yahudi itu mengenalmu lebih dari mengenal anakku sendiri. Dan bahkan aku lebih percaya tentang ciri-cirimu yang disampaikan dalam kitab Taurat sama persis dengan apa yang ada dalam dirimu. Dan aku lebih yakin tentang kenabianmu daripada aku yakin kepada anakku sendiri. Aku masih ragu anakku itu apa betul anakku atau tidak. Aku gak tahu istriku itu kemana kalau aku kerja. Entah dia selingkuh dengan orang lain, aku gak yakin, gak begitu yakin kalau itu anakku. Tapi aku yakin, seyakin-yakinnya kalau engkau adalah Nabi yang terakhir. Tapi walaupun begitu, yang namanya Yahudi, gengsi, tetap tidak mau beriman. Pilihan pertama, tidak mau. Pilihan kedua, wa ima an yaqtulu, ini. Pilihan kedua, mereka itu bertempur mati-matian. Tapi sebelum bertempur,
mereka bunuh dulu perempuan mereka dan anak-anak mereka. Supaya apa? Kalau kalah tidak dijadikan budak. Bunuh dulu perempuan-perempuannya, istri-istri dan anak-anak mereka. Kemudian bertempur mati-matian menghadapi Nabi SAW. Pilihan ini gak ada. Pilihan yang ketiga, kemudian mereka berangkat bertempur semuanya menghadapi Nabi SAW dan melanggar hari Sabtu. Karena itu sudah di hari suci mereka. Ini kejadiannya di hari Sabtu. Mereka sudah melanggar di pertempuran perang Ahzab. Tiga-tiganya gak ada yang diterima oleh mereka. Kemudian mereka tunduk atas keputusan Nabi. Jadi intinya mereka sudah menyerah. Tapi mereka masih punya backing. Siapa? Kaum Aus, suku Aus dari Ansor. Karena dulunya mereka sekutunya, teman karibnya. Maka mereka minta ada diplomasi, ada dialog. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Lubabah untuk bermusyawarah, dialog, negosiasi dengan mereka. Padahal Nabi sudah memutuskan, ini hukuman bagi mereka itu hukuman mati, tapi jangan diberitahu kepada mereka. Abu Lubabah masuk ke kampungnya Yahudi, ke benteng mereka, dielu-elukan oleh orang Yahudi. Wah, ini teman kita, karib kita, sejawat kita, teman seperjuangan. Kenapa? Walaupun Abu Lubabah orang Islam, karena dulu ini apa namanya persekutuan yang sejak turun-temurun, harta dan anak-anaknya itu di kampungnya orang Yahudi. Ini karib kita, ini saudara kita. Maka hendaklah dia berbuat baik kepada kita. Para anak-anak dan perempuan ngerubuti dia, nangis, minta ampun, minta diselamatkan. Kemudian mereka bertanya, wahai Abu Lubabah, apa kira-kira keputusan dari Nabimu Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal dia terkenal Nabi yang rahmat, Nabi yang pengasih. Mereka mengatakan, ya Abu Lubabah, ataro ananzila ala hukmi Muhammad. Apa kira-kira hukum yang akan diputuskan oleh Nabimu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia menjawab, naam, kita tahu, kita taat kepada hukumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seharusnya dia tidak memberitahu keputusan Nabi. Tapi dia tidak mengucapkan, tapi memberi isyarat. Dia memberi isyarat, ah, ini, kalian dibunuh. Habis itu mereka nangis sejadi-jadinya dan tahu bahwa endingnya akan dibunuh. Abu Lubabah ini keceletosan, ini apa namanya, terlanjur melakukan seperti itu, dia sadar salah saya. Pulang ke Madinah dia tidak lapor Nabi, tapi langsung ke Masjid Nabawi. Dia di tiangnya Masjid Nabawi itu tiang untuk tawanan. Dia ngikat dirinya sendiri di tiang tawanan itu. Saya tidak akan melepaskan diri saya sebelum Nabi yang melepaskan. Artinya dia mengaku bersalah dan minta ampun. Padahal Nabi bersabda, seandainya dia itu datang ke saya dan minta maaf, saya maafkan. Tetapi dia maunya seperti itu, ya sudah, nunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada ayat atau wahyu yang menurunkan dia dimaafkan, dimaafkan. Kemudian keputusannya sudah jelas, mau dihukum mati. Kemudian masih berusaha orang Yahudi. Dan orang Aus, rombongan dari orang Aus ini masih meminta, karena dua Yahudi yang lain, Bani Qainuqa dan Bani Nadir, mereka harusnya dibunuh. Tetapi karena mereka sekutunya Khazraj, mereka minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ampuni mereka. Maka mereka hanya diusir, pergi dari Madinah. Nah, orang Aus punya keinginan seperti itu, ya Rasulullah, mereka itu sekutu kami, berbuat baiklah kepada mereka, ampuni saja mereka. Nah, Nabi SAW bersabda, kalau begitu yang kalian inginkan,
ala tardawna an yahkuma fihim rajulun minkum. Sekarang keputusannya bukan aku yang memutuskan, kalian yang memutuskan, kalian saja. Ala tardawna an yahkuma fikum fihim rajulun minkum. Sekarang keputusannya tunjuk saja salah satu di antara kalian. Maka mereka menerima. Qalu bala, ya Rasulullah. Nabi kemudian menunjuk, itu pemimpinmu Sa'ad bin Mu'ad yang mengambil keputusan. Apa kalian mau? Nah, mereka qalu qad radina. Kami ridho ya Rasulullah. Nah, Sa'ad bin Mu'ad yang tadi kena luka panah itu sedang dirawat, tidak ikut perang Bani Quraidah. Dirawat di sisi, dibuatkan kemah di sampingnya atau di belakangnya Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Kemudian karena ada keputusan seperti ini, dia diusung, dinaikkan keledai, ditandu, dibawa ke Bani Quraidah. Sampai di situ Nabi bersabda ketika ini datang, kumu ila sayyidikum, berdirilah, sambut itu pemimpin. Datang pemimpinnya saat dalam keadaan terluka, dipapah. Kemudian turun dia dari keledai, kemudian dia ditanya. Ketika sudah ditanya, dia mengatakan, mereka mengatakan, orang-orang Aus ini, ya Sa'ad, inna ha'ula'i qad nazalu ala hukmi. Wahai Sa'ad, mereka orang Yahudi sekarang tergantung terhadap keputusanmu. Sa'ad berkata, wa hukmi nafidun alaihim, apakah nanti apa yang aku putuskan itu berlaku bagi mereka? Qalu, mereka menjawab, na'am, iya. Wa 'alal muslimin, dan berlaku juga untuk orang Islam? Mereka menjawab, na'am, iya. Dan apakah wa'ala man hahuna, begitu juga keputusanku berlaku kepada semua orang yang hadir di sini? Dia sambil melirik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, apakah keputusanku nanti diikuti juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena dia menghormati Nabi, wong ada orang yang lebih tinggi kok saya yang harus ngambil keputusan. Maka Nabi menjawab, na'am wa'alayya. Iya Mu'ad, untukku juga berlaku. Ini harapan terakhir dari orang-orang Yahudi. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad ini membuat keputusan, fa inni ahkumu fihim an yaqtular rijal. Keputusanku yang laki-laki, yang dewasa, hukum mati. Wa tusabba ad-dhuriyah, perempuan, anak-anak dijadikan budak. Watuksamul amwal, harta mereka dirampas, dibagi untuk umat Islam, ghanimah. Maka Nabi SAW bersabda, laqad hakamta fihim bihukmillahi min fawqi sab'i samawat. Ya Mu'ad, engkau sudah membuat keputusan hukum yang sama dengan keputusan Allah dari langit yang ketujuh. Selesai udah, gak ada apa namanya, gak ada keselamatan lagi dari orang Yahudi. Dan ini ternyata benar. Kenapa? Karena ternyata dari dalam apa namanya benteng mereka, ketika sudah habis dieksekusi, itu ternyata mereka sedang mempersiapkan perlawanan yang sengit dengan persenjataan yang lengkap. Di situ ditemukan 1.500 pedang, 2.000 tombak, 300 baju besi, baju perang, dan 500 tameng untuk menghadapi umat Islam. Itu setelah mereka dieksekusi baru ketahuan mereka itu sedang mempersiapkan penghancuran umat Islam. Eksekusinya bagaimana? Mereka dikumpulkan di rumahnya Imra'atin min Bani Najjar, jadi binti Al-Haris dari Bani Najjar, Ansor, dikumpulkan orang Yahudi di situ, yang laki-laki, yang perempuan sudah diamankan di tempat yang lain. Kemudian dipanggil 10-10 atau sekelompok-sekelompok. Kemudian di pasar Madinah dibikin parit
lubang kuburan. Ini kayak kita zaman dulu 66 eksekusi PKI. Satu rombongan dipanggil, kamu sekalian satu rombongan dibawa pengadilan, bahasanya dibawa ke pengadilan, dipanggil. Eksekusi di situ penggal lembar ke parit. Kamu lagi diadili. Nah, yang sisa ini masih nanya sama pemimpinnya Ka'ab bin Asad. Itu teman-teman kita itu diadili, hasil pengadilannya gimana ya? Goblok kamu. Sudah tahu begini masih enggak tahu lagi. Itu yang dibawa ke sana enggak ada satupun yang pulang, berarti hukumannya mati. 10 habis. Antara 600 sampai 700 laki-laki dihukum mati. Dan semua yang dihukum mati harus sudah dewasa. Diceneng kalek nek wis ana rambuté berarti penggal. Nek urung anak-anak berarti diampuni atau jadikan budak. Tapi ada sebagian yang masuk Islam, dia dan keluarganya bebas. Yang masih anak-anak ada yang masuk Islam dan menjadi sahabat. 600 sampai 700 orang. Hanya satu perempuan yang dihukum mati. Kenapa? Dari pengepungan. Jadi dikepungnya Bani Quraidha itu sekitar 25 hari. Hampir sebulan juga seperti pengepungan Ahzab. Ketika ngepung di situ tentara umat Islam, ada salah satu wanita Yahudi yang menjatuhkan penggilingan gandum dari atas batunya dan kena salah satu tentara umat Islam, namanya Khalad bin Suwaid. Dia terbunuh. Yang jatuhkan perempuan, maka perempuan itu juga dieksekusi. Kemudian perempuan dan anak-anak dijual di Necet, dibelikan senjata, pedang dan kuda untuk perang. Kemudian ghanimahnya dibagi untuk pasukan berkuda hanya 30 orang. Pasukan berkuda ini bagiannya 3. 2 untuk kudanya, 1 untuk prajuritnya. Yang jalan kaki, infanteri hanya 1 bagian. Ini ending dari Bani Quraidha itu habis. Bahkan pemimpinnya Ka'ab bin Asab dan pemimpin Bani Nadir yang memprovokasi Khuyai bin Ahtab, padahal Khuyai bin Ahtab ini mertuanya Nabi. Anaknya adalah Safiyah binti Khuyai. Ini menjadi istrinya Nabi, Ummahatul Mukminin. Ini juga dieksekusi. Nah, ini kemudian setelah selesai eksekusi itu, Sa'ad bin Mu'ad yang dirawat di Madinah wafat meninggal dunia. Dia lega, ya Allah kalau mau ambil nyawaku, ambil nyawaku sekarang, karena urusanku dengan Bani Quraidha sudah selesai. Wafat, dikebumikan. Nabi SAW bersabda bahwasanya arsnya Allah Subhanahu wa taala goncang bergetar karena wafatnya siapa? Sa'ad bin Mu'ad ini di umur yang masih muda, 37 tahun. Dan ketika dibawa kerandanya ini sangat ringan, enteng. Nabi SAW bersabda innal malaikah kanat tahmilu, karena malaikat yang membawanya, yang memikulnya. Kemudian Abu Lubabah yang mengikat dirinya di tiang di Masjid Nabawi selama 6 hari. Setelah itu turun wahyu yang menunjukkan dia diampuni. Nabi waktu itu di rumahnya Ummu Salamah. Sebelum subuh Ummu Salamah sudah teriak. Jadi istri-istri Nabi itu kan rumahnya di Hujurat, di belakangnya Masjid Madinah. Ummu Salamah teriak, wahai Abu Lubabah, engkau sudah diampuni. Orang-orang berbondong-bondong ingin melepaskan. Abu Lubabah gak mau. Yang melepaskan harus Nabi SAW. Nabi SAW sebelum sholat subuh menghampiri Abu Lubabah dan melepaskan ikatannya. Kemudian dia bebas, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian di bulan Dzulqa'dah tahun ke-5 Hijriah. Habis sudah komunitas Yahudi yang ada di Madinah. Yang ada adalah Yahudi yang sudah masuk Islam. Mereka lari ke Khaybar dan ke Syam.
tetap menyusun kekuatan. Sisa-sisanya, makanya hikmahnya sampai sekarang ya, sisanya masih ada. Tahun ke-7 Hijriah nanti Nabi menyerbu ke Khaibar, peperangan Khaibar. Nah, kurang beberapa menit ini? 2 menit, pas habis. Nah, ini yang terjadi dari perang Ahzab. Di antara hikmahnya, semua keputusan kalau diambil dengan musyawarah akan menghasilkan apa namanya keputusan yang bijaksana. Ada usul-usul yang diakomodasi seperti usul Salman Al-Farisi tentang membuat khandaq. Bahwa nak semua anggota umat Islam, tentara umat Islam mengambil pelajaran dari kejadian di Uhud. Gak ada satupun tentara umat Islam yang menyelisihi perintah Nabi SAW. Semuanya disiplin menjaga pertahanan kota Madinah. Kemudian semua usaha walaupun dijamin pasti menang, tapi semua harus dengan tawakal usaha. Gak ada mentang-mentang pokoknya ada Nabi pasti menang, kita sambut mereka perang terbuka. Gak ada. Semuanya atas hasil musyawarah. Bahwa semua ada sebab, ada usahanya. Mungkin ini yang bisa kita bahas tentang apa namanya peperangan dari Bani Quraidah, pengusiran Bani Quraidah sampai habis. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.